Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Marco Sonada. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat teks berjalan menggunakan Adobe Photoshop. Setelah membuka Adobe Photoshop, saya buat lembar baru dengan Ctrl plus F. Saya buat ukuran menjadi 10 kali 5 cm. Kemudian pilih horizontal tab tool, saya klik di sini dan saya teruskan teks. Namun saya akan ubah font menjadi seperti ini. Menuliskan teks, geser ke kiri seperti ini, kemudian aktifkan window animation, kemudian klik duplikasi frame, kemudian geser ke kanan seperti ini. Klik frame 1, lalu klik di sini, twin motion frame, sampai 20, semakin besar akan semakin halus, lalu klik OK. Kemudian ubah menjadi forever, lalu klik di sini, tahan save, klik pada paling akhir. Saya buat menjadi 1 second, kemudian play. Setelah selesai, kita simpan dengan cara klik menu file, lalu play save for web and DBS. Kemudian ubah menjadi GIF, lalu save. Namai. Kemudian klik save. Dan kita lihat penjelasan seperti ini. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.